BBK SDA Sumatera Utara dan ISCP Indonesian Species Conservation Program minggu sore kembali melepas liarkan 4 kukang di hutan konservasi Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keempat primata ini merupakan hasil sitaan petugas dari warga. Perburuan kukang di Sumatera Utara kini semakin marak dilakukan. Akibatnya, populasi satwa endemik negara Asia tropis ini makin menyusut. Dari data ISCP Indonesia, sejak setahun terakhir 18 kukang telah dilepas liarkan ke alam liar. Thank you.